hormati Ketua. Kabupaten Lampung Tengah ini cukup panjang, dari 1.343 km jalan kita, 495-nya dalam kondisi rusak berat, kemudian 313-nya dalam kondisi belum terbangun secara baik. Hadirnya para pengusaha-pengusaha muda ini tentunya mempunyai peran. Harapan kami dengan ide-ide yang ada di mereka bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Di tengah kondisi susahnya ekonomi negara kita, di tengah pandemi COVID-19, bagaimana caranya dengan anggaran yang ada, dengan keterbatasan-keterbatasan yang sekarang ada, kita mencari cara untuk bisa mempercepat pembangunan daerah dengan ide-ide. Gapeknas akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membangun ekonomi melalui infrastruktur khususnya Kabupaten Lampung Tengah dan mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Lampung dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Tengah dan mewujudkan Lampung Tengah berjaya.